Kemarin saya bertemu sama sahabat lama saya yang mantan menteri dan juga menjadi pengusaha tangguh karena di masa tiga kali masa resesi Indonesia tahun 98, 2008 dan masalah pandemi dia tetap membukukan profit dan keuntungan yang sangat luar biasa. Jadi bisa dikatakan dia adalah pengusaha tangguh. Tapi pengusaha adalah passionnya dia. Ada salah satu passionnya dia adalah geopolitik dan kita tahu di Indonesia saat ini sedikit sekali manusia-manusia yang mempelajari, membaca buku, berdiskusi tentang geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tiga hal tersebut. Apa sih itu geopolitik gitu ya, apa itu geostrategi gitu. Geopolitik terjemahan bebas aja, ini bukan arti literatur di kampus-kampus dunia yang mengartikan apa itu geopolitik, itu bisa bermeter-meter, bisa berparagraf-paragraf, tapi kita sederhanakan. Geopolitik adalah kekuatan geografi sebuah negara, anggap aja Indonesia, untuk politik kawasan. Geoekonomi adalah kekuatan geografi kita untuk kemanfaatan ekonomi Indonesia. Itu kira-kira terjemahan bebasnya. Yang saat ini, geoekonomi misalnya, masih belum dimanfaatkan dengan bagus kekuatan geografi kita untuk ekonomi bangsa kita. Kemudian juga geopolitik kita di kawasan juga belum secanggih. Mungkin zaman Pak Harto, zaman Pak Karno, kita tahu ya kenapa kita membandingkan. Yang bagus kita bandingkan, kalau yang jelek kita hilangkan. Itulah gunanya belajar sejarah. Di zaman Pak Karno, Indonesia adalah the strongest military, the strongest country in the southern hemisphere, atau negara militer terkuat di belahan bumi selatan khatulistiwa. Dan kita punya MiG, kita punya pesawat, kita punya kapal perang yang cerita panjang lah. Saya ada cek sendiri di Wikipedia kekuatan militer kita di tahun 60-an di zaman Pak Harto. Dan di zaman Pak Harto kita tahu dia adalah lobis yang paling powerful. Kita kasih contoh dulu sebelum kita maju ke zaman sekarang. Kita tahu saya dulu pernah sekian lama menjadi staf khusus sebuah kementerian di Bilangan Merdeka Barat gitu ya. Nah, tugas saya adalah menganalisa, menstrategikan sebuah data-data intelijen khususnya bidang ekonomi. Dan di salah satu masa tugas waktu itu ada kegiatan di mana ada 10 warga Indonesia yang diculik di Sapuaga. Dan bersama seorang Mayjen, kita melakukan ya bisa dikatakan operasi awal untuk mengetahui di mana posisinya tersebut. Dan kita diterima oleh pihak Filipina setelah satu bulan kita mengadakan diplomasi. Yang mengejutkan oleh senior saya ini, Pak Mayjen ini, dia murka sekali karena yang diterima di sana adalah hanya seorang mayor gitu. Dia bilang, saya ini bintang 2, Mayjen, diterimanya mayor itu berarti melecehkan Indonesia, alias Indonesia udah gak dianggap kakak lagi oleh Filipina. Ini saya minta maaf kalau hal-hal seperti ini sangat menimbulkan banyak perdebatan, tetapi ekspresi dia saya terima bahwa gila loh, gue Mayjen loh, diterimanya mayor doang, ini gak dianggap banget nih Indonesia gitu ya. Oke, kita skip sebentar, itu sekarang. Kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sewaktu Garuda Indonesia itu dibajak. Dan yang tadinya pesawat itu adalah lokal, tau-tau diarahkan ke Don Muang di Thailand. Begitu kapal kalah Don Muang, waktu itu Pak Yoga Sugama adalah pemimpin tertinggi. Pak Yoga Sugama adalah pemimpin tertinggi, menelpon langsung Menteri Pertahanan Thailand dan mengatakan bahwa dia akan mengirim pasukan untuk menyergap dan menyelesaikan memproses Woyla tersebut. Jawaban Kementerian Pertahanan Thailand tanpa meminta konsultasi kepada Perdana Menterinya, jawabannya adalah silakan. Dan ini yang menarik. Sewaktu kami masuk ke wilayah pedalaman
atau di Filipina kemarin, kami tidak boleh menggunakan seragam. Saya sih nggak menggunakan seragam, tapi Pak Majen ini menggunakan seragam, tidak boleh. Kita harus menggunakan pakaian biasa, pakaian dinas ataupun pakaian biasa. Tidak boleh menggunakan battle suit atau baju perang. Dan permintaan Pak Yoga untuk Kopassus masuk ke Thailand adalah menggunakan full battle suit atau baju perang lengkap. Dan di dalam perjanjian internasional yang saya ketahui, begitu militer menggunakan baju perang lengkap, maka itu artinya penaklukan. Artinya kalau Indonesia membawa 100 tentara Kopassus masuk ke Bangkok, masuk ke Don Muang di Thailand dengan full battle suit, itu artinya Bangkok atau Thailand sudah ditaklukkan. Tetapi bukan begitu ceritanya. Karena kita menjadi sahabatnya Thailand, kita menjadi kakaknya Thailand, maka kita boleh menggunakan full battle suit. Jadi begitu kapal Garuda itu dengan pembajaknya mendarat, dalam beberapa jam kemudian pasukan Hercules Kopassus mendarat, dan kita tahu setelah itu sejarah dalam 24 jam semuanya selesai. Dan dunia surprise sekali dan mengangkat derajat Kopassus sebagai mungkin pasukan elit nomor satu di dunia pada saat itu. Indonesia mendapat respect di mata dunia dengan peristiwa Kopassus membebaskan pembajak di Garuda Woyla di Don Muang. Dan kita harus membahas behind the scene-nya. Kok bisa Thailand itu begitu ramahnya dengan Indonesia waktu itu? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kita mundur sebentar. Mundurnya bagaimana? Mundurnya adalah begini. Ketika Pak Harto di zaman pemerintahannya membangun pupuk ASEAN Aceh Fertilizer, maka gas itu dipakai untuk ASEAN Fertilizer itu pupuknya bukan saja untuk Indonesia, tapi sebagian, sekian persen diberikan kepada Thailand gratis dan diberikan kepada pemerintahan Vietnam gratis. Apa yang terjadi? Banyak orang protes, kok gratis? Mereka harusnya bayar, bukan ini merugikan kita gitu ya. Oh tidak, bagi seorang Pak Harto yang memiliki pemikiran geostrategis yang sangat strategis tadi, maka dia bilang enggak. Apa yang terjadi pada saat Indonesia di musim kemarau? Menarik sekali. Pada saat Indonesia kemarau, beras kurang, apa yang terjadi? Thailand, Vietnam mengirim beras ke Indonesia tanpa minta satu rupiah pun. Karena itu, di zaman Pak Harto tidak ada kelaparan. Ini karena pintarnya dia melakukan strategi, menggunakan kekuatan geoekonomi tadi untuk mempengaruhi politik kawasan. Nah, kita belajar banyak bahwa setelah generasi beliau, maka hampir dikatakan cara bernegaranya itu tidak keren gitu ya. Nah, new mind ini akan membawa kembali seperti itu, kembali kedaulatan kawasan. Jadi kalau kita datang ke Filipina ya tidak diterima mayor, majen, kalaupun yang pangkatnya lebih tinggi gitu ya. Juga pada saat kita minta sesuatu, Singapura begini, Malaysia begini, Thailand begini, dia bilang siap kakak, masuk kakak gitu ya. Karena kita saling membantu. Saat ini kita di kawasan belum terlalu direspek lagi. Itu harus dikumpulkan. Itu yang namanya geoekonomi dan geopolitik. Kita pahami kekuatan geografi untuk memanfaatkan kekuatan politik kawasan, menggunakan kekuatan geografi untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi. Contoh lagi, kita tahu begitu new mind mendapat mandat, kalau tadi printing money, sekarang untuk geoekonomi bagaimana? Sahabat semua tahu, dimanapun Anda saat ini pasti tahu bahwa di dunia ini mungkin ada 6-7 selat utama dunia. Selat, termasuk terusan itu juga selat. Ada terusan Suez, terusan Panama, dimana yang disebut mereka adalah wilayah utama karena kapal komersial lewat di sana. Di Indonesia ini ada 4 selat utama dunia. Ini yang harus diingat. Kenapa dikatakan 4 selat ini selat utama dunia? Karena memang dilewati oleh kapal-kapal internasional. Kita kasih contoh. Kita tahu negara di utara Indonesia itu ada Filipina, ada Hong Kong, ada Taiwan, ada Korea Selatan, ada Jepang, dan pastinya ada Tiongkok. Tiongkok ini udahlah, kita tahu menjadi number one producer country, negara penghasil di dunia. Nah, 80% produknya itu pergi ke Eropa, pergi ke Asia Barat, pergi ke Afrika, pasti lewat Indonesia. Kemudian 20%-nya tidak lewat Indonesia karena ke Amerika Utara. Nah,
ada sekitar 100 ribu kapal setiap tahun lewat selat di Indonesia. Nah, berita buruknya kapal-kapal niaga itu nilainya mungkin sekitar berapa? 3 triliun dolar. 3 triliun dolar itu hampir berapa? 20 kali APBN Indonesia. Kalau APBN Indonesia itu sekitar 150 billion. Bayangin 20 kalinya APBN Indonesia lewat kapal-kapal niaga tadi. Lewat mana? Contohnya kalau Australia mau mengirim nikelnya, mau mengirim batu baranya, dia kan lewat Selat Sumba, terus ke utara, Sumbawa, ke utara lewat Selat Makassar. Begitu juga kapal-kapal dari Selat Hormuz untuk mengirim minyak, dia lewat Selat Makassar juga ke utara menuju, kita tahu setiap hari ada 18 juta barel yang dibutuhkan oleh China, dibutuhkan oleh Jepang, dibutuhkan oleh Korea, itu semua lewat Selat Makassar. Nah, kalau kapal-kapal Tiongkok atau China itu pasti lewat Selat Malaka karena itu port kelangnya, Port Dickson, Malaysia, termasuk Singapura pelabuhannya itu dilewati kapal-kapal mereka. Nah, bisa dibayangkan kita cuma dapat tai-nya doang, dapat kotorannya doang, nggak ada benefitnya dari kapal itu lewat perairan internasional. Emang ada UNCLOS, memang ada perjanjian itu, tapi UNCLOS itu adalah penjajahan atas wilayah laut Indonesia. Jadi Newman pasti akan ngelawan UNCLOS, United Nations yang punya aturan itu. Kita berani, kita harus berani. Karena dulu untuk membuat Indonesia jaya di zaman Sriwijaya, zaman Hang Tuah, Sriwijaya adalah menjaga Selat Selat Malaka, di choke point-nya. Di choke point itu waktu selat yang terdekatnya. Kemudian Majapahit juga demikian. Mereka menjaga dan yang lewat bayar. Karena itu kita adalah negara maritim dari awalnya. Sayangnya otak kita belum maritim karena kita terlalu terpesona dengan Amerika yang negaranya kontinental atau daratan, juga terpesona dengan Tiongkok yang juga daratan, terpesona dengan Eropa juga daratan. Sahabat semua, kita adalah negara maritim terbesar di dunia yang cara berpikirnya masih kayak orang darat gitu ya. Nah, harusnya kita memanfaatkan. Jadi apa yang terjadi kalau New Mind ingin memanfaatkan geopolitik dan geoekonominya? Kita tutup itu angkatan laut, langsung kita pagari itu Natuna, pagari Selat Sunda, Selat Sunda, pagari Laut Andaman, pagari semua Laut Arafuru. Jadi kapal dari Australia kalau mau lewat nggak bisa Selat Sunda, Sumbawa lagi, muter lu ke Papua Nugini. Itu bisa 5 hari lebih lama dan Anda harus, mereka harus mengeluarkan duit mungkin 2-3% lebih mahal. Tiongkok, Korea kalau mau lewat Selat Malaka, muter lewat Papua Nugini. Itu bisa 7 hari, 8 hari menuju lebih lama dari ke Eropa Barat. Dia bisa mengeluarkan 3-4% lebih mahal. Tapi kalau mau lewatin Indonesia, murah, cukup bayar 1% dari nilai barang. Kalau 1% dari 3.000 triliun itu berapa? 30 billion dollar. Itu kan hampir 1/4 APBN. Jadi rakyat nggak usah dicekek-cekek pakai pajak lah, Bapak Ibu. Selat-selat di Indonesia ini dipergunakan. Anda yang bilang, yang pro Amerika bilang, wah nanti Amerika marah, yang pro Tiongkok juga, wah nanti Tiongkok marah, gampang. Buat perusahaan asuransi, 15% kita kasih Amerika, 15% kita kasih Tiongkok. Kita harus bagi-bagi cuan, benar nggak? Kita dapat 70% kita yang ngelola. Jadi waktu lewat itu bayar asuransi. Karena kita ngurusin tai-nya lulu pada buang itu semua. Sekarang jadi bersih laut itu, jadi aman. Karena kita punya kedaulatan. Itulah kekuatan geoekonomi. Kekuatan geografi untuk manfaat ekonomi rakyat kita. Kemudian geostrategi, kita pasti dianggap. Apakah kita takut? Itu pemerintah atau pemimpin harus punya biji gitu loh. Jangan menguntungkan oligarki doang. Rakyat yang gak makan ini harus dipermudah jalan hidupnya. Jadi selain kita punya ide, di sini kita perlu orang yang punya biji, punya nyali gitu loh. Biji itu bukannya porno ya, tapi punya nyali. Nah, jadi gak heran kalau New Mind agak kurang ajar. Berharap perang dunia ketiga benar-benar terjadi di Eropa Timur, dar-dar-dor di sana, bedil-bedilan di sana, mata dunia lihat ke sana. Kita melakukan dua hal, printing money, ngeprint semua cetak duit tadi untuk menjadikan nelayan punya kapal gratis, punya coal storage gratis karena gasnya kita ada di mana-mana untuk bahan ini. Kemudian kita tutup itu laut untuk melihat untuk menekan, itu namanya deterrent factor, itu faktor penggentar. Habis itu Indonesia pasti akan direspek gitu ya. Persis seperti dulu kita direspek sebagai kakak tertua, sebagai pengendali. Itulah
ke depan kalau New Mind mendapat mandat secara geostrategi, geoekonomi, dan geopolitik, kita pasti membuat Indonesia berdaulat.